वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं हो। हम तैयार हैं जनाब। वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा पाए। हम शांति की रक्षा के लिए इस शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते। हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए जीत अपनी दुर्गे माता की। Hai sobat Tanda Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film Peran Romantis tahun 2021 yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Film ini bercerita tentang biografi Kapten Tentara India bernama Vikram Batra yang dianugerahi penghargaan Paramvir Chakra yang merupakan penghargaan tertinggi dan paling bergengsi di India atas perjuangannya dengan gagah berani untuk merebut kembali poin 4875 dari tentara Pakistan selama Perang Kargil pada tahun 1999. Film ini dirilis tanggal 12 Agustus 2021 dan diganjar dengan rating 8,7 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak kelobet dan ini dia alur cerita film Shershah. Opening movie mengawali kisah di puncak gunung strategis sisi barat, di perbatasan India dan Pakistan. Di sana kita berkenalan dengan Kapten Vikram Batra, yang bersama pasukannya dari Resimen Infanteri Angkatan Darat India, Batalion ke-13 Senapan Jammu dan Kashmir yang disingkat JAKA-13 Rif. Mereka berada di sana dalam misi operasi merebut poin 4875, yang saat itu dikuasai oleh tentara Pakistan. फ्रंट अटैक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी माँ की scene kemudian berlanjut pada beberapa tahun kemudian. Dalam sebuah acara talk show di India, seorang pria menceritakan tentang biografi kisah kehidupan Kapten Vikram Batra. Vikram Batra berasal dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di pelampur India. Ayahnya bekerja sebagai kepala sekolah negeri, dan ibunya seorang guru sekolah. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, memiliki 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki yang kembar dengannya, yang bernama Faisal Batra. Suatu ketika karena tidak memiliki TV di rumah, mereka menyaksikan acara serial TV bernama Paramvir Chakra di rumah tetangga. Acara serial TV itu adalah sebuah acara yang menunjukkan patriotisme para tentara India. Oi Vishal, fauji banunga main. Dekh lena. Saking terobsesinya untuk bergabung jadi tentara, setiap harinya baik di sekolah maupun acara bersama keluarga, dia tidak pernah lepas mengenakan seragam tentara yang dia miliki. Saat itu dia tidak peduli lagi dengan masa depan untuk hidup mewah, banyak aset dan banyak uang. Dia tumbuh hanya dengan satu gairah, satu obsesi, satu mimpi, yakni untuk menjadi tentara melindungi negaranya apapun taruhannya. Dan setelah bermimpi selama 21 tahun, dia ikut pendidikan militer di Akademi Militer India yang melatihnya selama 1,5 tahun dan kemudian lulus pada 6 Desember 1997. Dia memulai karir militernya pada usia 23 tahun sebagai letnan di Angkatan Darat India yang ditempatkan di Sopore, di Batalion 13 Senapan Jammu dan Kashmir atau disingkat 13 JAKA Rif pada tahun 1998. Jen. This is our headquarters, Lieutenant. Setibanya di markas, dia ditemui oleh komandannya, dan kemudian dia diajak berkenalan dengan seniornya di Kompi Delta,
bernama Mayor Ajay dan juga Letnan Sanjeev Jamwal yang akrab disapa dengan sebutan Jimmy. Tugas utama mereka di sana adalah untuk mengawasi teroris yang menyerah dan juga melumpuhkan militan yang masih aktif. Dalam melaksanakan setiap tugas operasi, mereka punya banyak informan dari penduduk desa setempat yang bisa memberikan mereka informasi terkait keberadaan dan pergerakan teroris. Scene kemudian berlanjut pada 1 bulan kemudian. Mereka menerima informasi dari informan akan adanya pergerakan teroris yang akan masuk ke India. Untuk itu mereka mengadakan pemeriksaan kendaraan di jalan. Sekembalinya di markas, Letnan Jimmy berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Begitu juga rekan-rekan lainnya memuji aksi keberaniannya. Satu rekannya mengatakan, jika suatu saat nanti dia menjadi komandan, maka rekan-rekannya meminta untuk ikut bergabung dengannya. Menjelang petang saat akan beristirahat, dia menerima surat cinta dari kekasihnya, yang mengatakan dia sangat merindukannya. Dan saat ini dia sangat ingin bertemu dengannya. Scene kemudian kembali ke masa lalu pada tahun 1995 di Palampur, India. Di sana kita berkenalan dengan gadis manis dan cantik bernama Dimple Sema. Vikram dan Dimple berada dalam satu kampus yang sama di Punjab University. Di setiap kesempatan dia selalu meliriknya. Namun Dimple tak pernah sekalipun meliriknya, bahkan mengacuhkannya. Namun tidak ada kata menyerah. Setelah 1 bulan berlalu, tepat pada tanggal 11 Februari 1995, akhirnya untuk pertama kali Dimple memandangnya. Dia kemudian menemui sahabat Dimple yang bernama Mona. Dia meminta untuk bisa dipertemukan dengan Dimple di luar kampus. Mona kemudian memberitahunya jika besok dia akan jalan bareng dengan Dimple, dan dia meminta Vikram untuk ikut bersama mereka. Keesokan harinya, Vikram pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia kemudian menemui mereka. Lalu Dimple kemudian mengajaknya untuk jalan berdua. Saat jalan berdua, Vikram mengatakan, "Kita sudah berjalan jauh, kamu mau sampaikan apa?" Dimple mengatakan, "Sepertinya semua teman-teman di kelas berpikir bahwa sepertinya ada sesuatu di antara kita." Namun Vikram mengatakan, "Biarkan saja. Mereka mau bilang apa itu urusan mereka." Lalu Dimple bertanya, "Maksudnya? Apakah tidak ada sesuatu di antara kita?" Lalu Vikram bertanya, "Menurutmu seperti apa?" Dimple malah menjawab, "Tidak ada apa-apa kan di antara kita?" Mendengar itu Vikram mengatakan, "Oke, pembahasan usai." Lalu dia pun beranjak pergi. Namun Dimple mengejarnya dan mengatakan, "Kamu mau kemana? Kita belum selesai bicara." Dimple lalu mengajaknya untuk duduk lebih dekat dengannya dan mengatakan, "Apakah kamu suka denganku?" "Sangat suka dan bahkan kurang tidur karena memikirkanmu," kata Vikram. Lalu Vikram mengatakan, "Apakah kau suka padaku?" Dimple lalu memegang tangannya yang artinya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. "Kau milikku," kata Dimple Sema. Kita cari itu, 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 kita cari it
Saat mengantar Dimple pulang, dia mengatakan, "Sudahlah kita berpacaran. Kau sudah mengenal aku dan aku sangat mencintaimu. Ayo kita menikah." Mendengar itu, Dimple mengatakan, "Iya, aku akan menikahimu." Namun raut wajahnya tiba-tiba berubah karena jeng-jeng, ayahnya melihat mereka berdua. "Iya kok." Ayah Dimple lalu bertanya kepadanya, "Siapa namamu dan kamu berasal dari mana?" "Nama saya Vikram Batra dan saya adalah orang Punjabi Katri." Lalu ayah Dimple mengatakan, "Kami adalah orang Sikh." Karena perbedaan kasta, ayah Dimple tidak merestui hubungan mereka. Cinta mereka diakhiri oleh sang ayah. Merchant Dewi. Namun karena saking cintanya dengan Dimple, dia akhirnya memutuskan untuk melepaskan impiannya menjadi tentara di Angkatan Darat India. Dia memberitahu ayahnya untuk bergabung di Merchant Navy atau armada kapal dagang, sehingga dia bisa mendapatkan gaji yang lebih besar untuk masa depannya bersama Dimple, agar ayah Dimple merestui hubungan mereka. Namun dia ditentang oleh Sunni sahabatnya yang mengatakan, "Kau telah membuat kesalahan besar. Bukankah sejak dulu impianmu ingin bergabung dengan Angkatan Darat India?" Sahabatnya juga mengatakan, "Mengorbankan mimpimu demi cinta hanya akan membuatmu merana. Jika seseorang mengubur mimpimu, kamu pasti bisa bangkit kembali. Tapi jika kamu sendiri yang mengubur mimpimu, jiwamu akan ikut mati." Ek fauji ke rutbe se bada koi aur rutba nahi hota. Vardi ki shaan se badi koi aur shaan nahi hoti. Aur apne desh se bada koi dharm nahi hota. Di saat yang sama, Dimple yang bertemu ayahnya diberitahu jika dia telah menjodohkannya dengan orang lain dari anak sahabatnya, dan ayahnya akan mengatur tanggal pernikahan secepatnya. Mendengar itu, Dimple menolaknya dan mengatakan, "Kau telah korbankan kebahagiaanku." Dia mengatakan bahwa Vikram saat ini telah memilih untuk bergabung dengan armada kapal dagang, sehingga dia bisa mendapatkan gaji yang lebih besar untuk memberiku nafkah. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya mencintai Vikram, dan jika ayahnya tidak merestui dia dan Vikram bersatu, maka dia bersumpah tidak akan menikah dengan siapapun selamanya. Scene selanjutnya, Vikram menemui Dimple. Dia memutuskan untuk kembali mendaftar bergabung dengan Angkatan Darat India. Mendengar itu, ya tentu saja Dimple merasa kecewa. Namun Vikram mengatakan, "Ini demi kebahagiaan kita." Mendengar itu, Dimple mengatakan, "Dulu kamu juga mengatakan seperti itu, dan sekarang kamu malah mengubah keputusanmu." Dengan kecewa, Dimple mengatakan, "Lakukanlah sesuka hatimu, pergilah selama kau mau. Aku akan terus menunggu dan aku akan tetap mencintaimu. Jika kau tidak masuk tentara, maka jangan pernah menghubungi dan menemuiku lagi." Lalu dia pun beranjak pergi. Scene kemudian kembali ke tahun 1998 di Sopore, Jammu dan Kashmir. Komandannya memberitahu mereka jika orang yang mereka tangkap saat pemeriksaan di jalan tempo hari bernama Ataullah. Dia adalah orang kepercayaan Haidar. Haidar merupakan salah satu pemimpin teroris yang menjadi target incaran mereka. Keesokan harinya, Haidar menerima laporan jika orang-orang yang mereka tangkap ini adalah pengkhianat. Merekalah informan yang membocorkan informasi pergerakan mereka selama ini kepada tentara India. Mendengar itu, Haidar kemudian mengeksekusi mereka. Haidar kemudian meminta untuk menggantung mayat mereka di tengah kota sebagai peringatan. Dia juga meminta agar menyerang balik dan membunuh para tentara India sebagai balasan karena telah menangkap Ataullah. Saat fajar tiba, para masyarakat menyaksikan 4 orang yang telah dibunuh oleh Haidar yang tergantung di tiang listrik di tengah kota. Scene selanjutnya, di markas kita berkenalan dengan Letnan Mayor Joshi. Dia memberitahu Vikram jika apa yang dilakukan dalam menumpas teroris patut dipuji. Namun Vikram mengatakan itu karena kerja sama tim. Di malam harinya, Vikram menerima informasi dari salah satu informannya yang mengetahui keberadaan anak buah Haidar. Sehingga keesokan harinya, mereka pun datang ke tempat sesuai informasi yang diberikan informannya. Namun mereka yang melakukan penyergapan tidak menemui teroris di sana. Mereka hanya menemukan RPG dan beberapa senjata laras panjang di tempat itu. Lalu setelah itu, mereka memutuskan berkonvoi kembali ke markas.
Namun di perjalanan mereka harus terhenti. Terlihat gerombolan kambing milik peternak menghalangi jalan. Lalu tidak lama kemudian, boom! Akibat dari serangan itu, beberapa rekan mereka harus pulang dengan peti jenazah. Letnan Mayor Joshi mengatakan serangan ini adalah balas dendam Haidar, karena kita telah menangkap Ataullah. Kita tidak boleh tinggal diam dan kita harus membalas mereka. Singkat cerita, keesokan harinya Fikra mendatangi informannya dan meminta informasi lebih lanjut di mana keberadaan Haidar dan pasukannya. Dia akan balas dendam. Awalnya ayah dari informannya itu melarangnya untuk memberikan informasi kepada Vikram karena dia khawatir dengan keselamatan anaknya. Namun informannya mengatakan, aku lebih baik mati membantu tentara daripada harus mati membantu teroris. Dia akhirnya memberitahukan Vikram di mana keberadaan Haidar dan pasukannya. Setelah itu Vikram kemudian menemui atasannya untuk meminta izin melakukan misi penyergapan dan membunuh Haidar. Namun atasannya mengatakan, jika informanmu salah, kamu tahu sanksinya. Fikra mengatakan, bintang di pundakku akan aku copot jika aku gagal. Mendengar itu, atasannya menyetujui untuk melaksanakan operasi menyerang Haidar. Namun atasannya meminta Fikra yang memimpin operasi ini, dan dia diberikan kebebasan untuk memilih timnya sendiri yang akan ikut dengannya. Dia diperintahkan untuk melaksanakan misi sebelum fajar.
एक हैदर को मार कर तुम ये जंग जीत नहीं सकते। क्या मुंह दिखाकर तुम्हारी औकात। Berhasil menumpas Haidar dan pasukannya, kawan-kawannya sangat bangga dengannya. Begitu juga komandannya yang memberi selamat kepadanya dan memintanya untuk segera kembali ke markas setelah cuti. Fikra mengambil cuti untuk pulang ke rumahnya di Palampur, India. Kematian Haidar rupanya akan memicu perang besar. Kabar kematiannya telah bergema sampai ke perbatasan. Sin kemudian berpindah di markas besar Angkatan Darat Pakistan di Rawalpindi pada bulan Mei 1999. Jenderal Pervez Musharraf memulai gerakan ofensif untuk merebut Kashmir. Dia mengirim pasukan untuk menduduki puncak gunung di Kargil. Namun salah satu dari mereka mengatakan, "Kita tidak boleh melakukan ini. Kita sudah melanggar kesepakatan Jenewa. Dan berdasarkan perjanjian Simla, kedua negara harus menahan diri dan menarik diri dari pelanggaran melewati LOC atau garis kontrol perbatasan selama musim dingin." Namun Jenderal Pervez Musharraf mengatakan, "Jangan terlalu serius menanggapi kesepakatan Jenewa dan Simla. Kashmir dan LOC Pakistan itu jauh lebih penting. Jika kita kuasai jalan raya Srinagar ke Kota Leh, maka Kashmir menjadi milik kita." Untuk itu dia memberi perintah, "Begitu salju mencair, senjata-senjata kita harus ditembakkan. Bunuh tentara India itu dengan kejam, hingga tidak ada yang sanggup melihat mayat mereka." Scene selanjutnya, Vikram yang pulang cuti bertemu dengan pujaan hatinya. Namun Dimple marah kepadanya karena 4 tahun bertugas tak satupun surat darinya yang dibalas oleh Vikram. Dia kemudian mengajak Vikram masuk ke dalam kuil untuk memanjatkan doa. Singkat cerita, diberitakan konflik Jammu dan Kashmir telah menemui babak baru. Menurut sumber terpercaya setelah laporan penyusupan Pakistan, 6 tentara India dikabarkan telah ditangkap dan dibunuh saat memeriksa area itu. Di malam harinya, Sunni sahabatnya mengatakan, "Apakah benar perang sudah di depan mata?" Vikram mengatakan para penyusup Pakistan itu akan berhadapan denganku nantinya. "Jangan khawatir, bro. Bendera India akan aku kibarkan nantinya di sana dalam kemenangan atau kembali dengan dibungkusnya, tapi aku pasti akan kembali." Saat berita tentang potensi perang menarik perhatian, Vikram memutuskan untuk mempersingkat cutinya dan segera kembali ke markas di Sopore. Sebelum berangkat, Dimple mengatakan, "Aku merasa sejak kau masuk tentara rasanya seperti kau ingin pergi dariku. Jika nantinya kau kembali, aku ingin dirimu seutuhnya." Vikram mengatakan, "Aku tidak akan berani meninggalkanmu." Dia lalu mengiris jarinya dan dengan darahnya dia beri tanda di dahi Dimple. "Kau milikku seutuhnya dan aku berjanji akan kembali." Saat itu Dimple memeluknya dengan erat dan serasa tidak ingin melepasnya pergi. Namun Vikram mengatakan, "Aku sudah terlambat," lalu mereka pun berpisah. Scene kemudian berlanjut pada bulan Juni 1999. Diberitakan bahwa India siap berperang melawan Pakistan.
6 jenazah tentara India yang ditangkap oleh tentara Pakistan telah diserahkan kepada tentara India hari ini. Hasil laporan otopsi mengungkapkan adanya tingkat penyiksaan yang parah yang dialami ke-6 tentara India itu. Vikram yang mendengar berita itu sangat marah dan emosional karena salah satu dari 6 tentara yang mati itu adalah adik kelasnya. Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata India akhirnya memutuskan untuk menunjukkan kekuatan militer mereka. Batalion ke-13 Jakarif dikirim ke Pangkalan Angkatan Darat di Gumri sebagai pasukan cadangan bersama dengan resimen lain untuk bersiap menerima perintah selanjutnya. Namun baru saja berada di sana, tidak lama kemudian, boom! Akibat dari serangan artileri pihak Pakistan mengakibatkan banyak korban berjatuhan, termasuk senior Vikram Mayor Ajay terkena serpihan peluru. Meskipun mereka mencoba untuk menolongnya, namun sayangnya dia yang terluka parah harus tewas. Tampak jelas kesedihan di wajah mereka karena kehilangan Mayor Ajay. Diberitakan perang antara tentara India dan Pakistan mengakibatkan banyak korban dari tentara India. Namun perang di minggu ketiga, India telah merebut kembali celah Tololing dari Pakistan. Singkat cerita, Kolonel Joshi menemui mereka dan mengatakan saat ini 13 Jakarif bukan lagi pasukan cadangan, yang artinya kita akan berperang. Kita diberi tugas untuk merebut kembali poin 5140 di ketinggian 17.000 kaki dari tangan penyusup Pakistan. Berdasarkan informasi intelijen, serangan artileri yang mengakibatkan Mayor Ajay tewas itu berasal dari poin 5140. Jika kita gagal merebut poin 5140 itu, maka korban tentara India akan terus berjatuhan. Scene kemudian berlanjut tanggal 20 Juni 1999. 13 Jakarif bergerak dan membuat markas sementara di kaki gunung poin 5140. Dalam melaksanakan misi penyerbuan ini, mereka diberi kode sandi yang akan dipakai dalam komunikasi radio, dan untuk Vikram Batra diberi sandi Shershah. Sebelum berangkat, mereka kembali dibrief oleh Kolonel Joshi yang mengatakan banyak peperangan di gunung, tapi kali ini akan menjadi perang gunung terberat. Puncak ini sulit direbut di siang hari karena musuh berada di posisi menguntungkan yang dapat melihat pergerakan kita dari ketinggian. Kalian harus berangkat saat gelap dan menyerang saat terang. Pasukan akan dibagi menjadi 2 kompi. Kompi Bravo dipimpin oleh Letnan Jimmy akan menyusur dari sisi timur dan hancurkan bunkernya. Sementara Kompi Delta dipimpin oleh Letnan Vikram akan menyusur dari selatan dan hancurkan bunker-bunker yang ada di sana. Dan untuk mengalihkan perhatian musuh dari jalur kalian, pasukan artileri akan terus menembak dari pangkalan. Dan saat kalian berada 200 meter dari posisi musuh berikan sinyal, maka tembakan artileri akan aku hentikan. Di kegelapan malam, operasi pun dimulai. Terlihat Kompi Bravo maupun Kompi Delta bergerak menuju puncak. Artileri juga ditembakkan dari bawah untuk mengalihkan perhatian musuh. Jalur yang mereka lewati sangat terjal, berkisar antara 70 sampai 80 derajat. Tapi keuntungannya, musuh tidak akan menduga tentara India akan datang dari jalur ini. Setelah mendaki cukup tinggi, mereka saling berkomunikasi via radio. Kompi Delta saat ini sudah berada di jarak 200 meter dari musuh. Sementara untuk Kompi Bravo masih berada di jarak 300 meter dari musuh. Saat mendekat ke bunker musuh, Vikram menghubungi Kolonel Joshi untuk menghentikan tembakan artileri karena bisa saja mengenai mereka. Dan saat fajar menyingsing, Kompi Bravo terlihat akan menyerang sisi timur poin 5140. Sementara Kompi Delta terlihat akan menyerang sisi selatan poin 5140.
Menjelang sore, Kolonel Joshi datang ke sana dan ikut mengabadikan momen kemenangan mereka. Atas keberhasilan mereka, Batalion 13 Jakarif menambahkan satu bintang di pangkat Vikram, yang artinya dia kini bukan lagi berpangkat letnan, namun dipromosi menjadi kapten. Serta namanya diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Paramvir Chakra, yang merupakan penghargaan tertinggi dan paling bergengsi di India. Kapten Vikram dan timnya kemudian diwawancara oleh media setempat, yang disiarkan secara live di televisi-televisi India. Ya, tentu saja orang tua beserta keluarganya sangat bangga melihat dan mendengar dia berbicara di TV. Begitu juga dengan kekasihnya Dimple yang sangat bangga dengan Vikram saat dia melihatnya di TV bersama ayahnya. Sahabatnya Suni juga menyaksikan wawancara TV itu dan dengan bangga menyampaikan ke rekan-rekannya jika dia itu Vikram, sahabatku, anak dari Palampur. Kembali ke poin 5140. Atas dasar kemanusiaan, tentara India menguburkan jenazah tentara Pakistan dengan ritual agama Islam karena pihak Pakistan menolak untuk mengambil jenazah tentaranya. Saat bersama dengan Kolonel Joshi, mereka diberitahu berkat kemenangan mereka di poin 5140, Batalion JAKA 13 Rif kembali diberikan tugas untuk merebut bunker-bunker lainnya yang berada di poin 4875. Jika kita berhasil merebut poin 4875 itu, maka perang ini akan berakhir. Mendengar itu, Kapten Vikram mengatakan, kapan kita berangkat? Namun Kolonel Joshi mengatakan, tidak. Kalian butuh istirahat dan pemulihan. Kita punya kompi lain di batalion dan mereka yang akan pergi ke poin 4875. Namun Vikram mengatakan, aku tidak butuh istirahat. Kami ingin ikut perang merebut poin 4875 dan mengakhiri perang ini. Dia meminta tolong kepada Kolonel Joshi untuk memberinya kesempatan. Ya sudahlah kalau gitu, siapkan kompimu, kata Joshi. Vikram kemudian menghubungi Dimple. Vikram lalu mengatakan, apakah kau nonton TV? Iya, semua juga menonton, kata Dimple. Kini kau berubah menjadi pahlawan semua orang. Aku bangga dan terkesan. Lalu betapa senangnya Dimple setelah Vikram memberitahunya. Siapkan gaun pengantinmu karena kita akan menikah setelah aku pulang. Lalu Dimple mengatakan, kapan kamu pulang? Setelah menyelesaikan misi terakhir, kata Vikram, I love you. I love you. 7 Juli 1999 di dasar bukit poin 4875. Sebelum berangkat, Kapten Vikram memberi arahan kepada pasukannya. Dia mengatakan, kalian adalah patriot, makanya kalian di sini. Tidak akan ada yang mengalahkan orang yang tidak takut mati. Kita sangat beruntung karena kita diberi tugas melenyapkan musuh di poin 4875. Siapapun yang menguasai puncak poin 4875 dapat mengontrol 70 km wilayah India. Dan sekarang ini Pakistan mendiami puncak itu. Kita akan singkirkan mereka dari tanah kita. Jika kita merebut poin 4875, maka perang Kargil akan berakhir. Dan hidup atau mati, nama kita dari kompi ini akan abadi selamanya. Turki Mataki! Turki Mataki! Turki Mataki!
बंकर और पॉइंट 487 राइट, फिर से अपना बचेंगे नहीं साहब, फ्रंट एंड अटैक के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मां की mereka sepertinya berhasil merebut 4 bunker di poin 4875 dan mengusir tentara Pakistan. Namun saat Vikram meminta pasukannya berkumpul, tiba-tiba peluru ditembakkan ke arah mereka. Rupanya tentara Pakistan telah membuat satu bunker yang tersamarkan di puncak bukit. Kolonel Joshi kemudian menghubungi mereka dan mengatakan menurut intelijen pasukan bala bantuan Pakistan akan datang ke sana. Untuk itu dia meminta mereka untuk segera merebut poin 4875 itu seluruhnya sebelum pasukan bantuan Pakistan datang ke sana. Vikram kemudian meminta satu rekannya untuk mengambil RPG dan mencari posisi yang tepat untuk menghancurkan bunker Pakistan. Namun tanpa sepengetahuan mereka, pihak Pakistan memiliki satu penembak jitu. Sehingga saat rekannya akan menembak bunker Pakistan, dor, dia dilumpuhkan oleh sniper. Jika dia tidak segera menolong rekannya, maka rekannya akan tewas. Dengan berani dia berupaya mencoba untuk menolong rekannya di tengah-tengah amukan peluru dan senjata tentara Pakistan. Saat ajal akan menjemput, dia masih sempat menyaksikan pasukannya berhasil mengibarkan bendera India, merebut poin 4875 seluruhnya. Sebelum akhirnya dia pun mengembuskan nafas terakhirnya di sana. Scene selanjutnya 11 Juli 1999. Terlihat ribuan masyarakat di kota Palampur, India, mengiringi peti jenazah Kapten Vikram Batra yang akan dibawa menuju ke peristirahatan terakhirnya. Keluarga, sahabat, dan rekan-rekannya ikut larut dalam kesedihan. Rekan-rekannya dari Batalion 13 Jakarif yang mengangkat peti jenazahnya. Saat itu sahabatnya Sunni yang larut dalam kesedihan mengingat kembali apa yang dikatakan Kapten Vikram saat bersamanya di malam itu. Bendera India akan aku kibarkan di sana nantinya dalam kemenangan. Atau kembali dengan dibungkus, tapi aku pasti akan kembali. Begitu juga dengan Jimmy. Saat upacara pemakaman berlangsung, dia kembali mengingat di mana saat itu dia meminta Vikram untuk datang ke pernikahannya, dan Vikram berjanji akan datang setelah selesaikan tugas terakhir merebut poin 4875. Saat Kolonel Joshi menyerahkan bendera dan seragam Vikram, tangis orang tuanya tak terbendung lagi. Mengingat kembali saat anak ketiga mereka baru lulus menjadi tentara Angkatan Darat India. Saudara kembarnya Faisal juga mengingat kenangan kebersamaannya dengan Vikram, saudara yang selalu melindunginya setiap saat. Namun kini dia harus membakar kayu yang akan mengkremasi saudara laki-lakinya satu-satunya.
Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video Negadget selanjutnya. Dankeh.